Berikutnya, bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin yang diusung PKS, PKB, dan Partai Umat, yakni Haji Muhyar dan Awan Subarkah, menjadi pendaftar kedua yang mengantar berkas ke KPU Banjarmasin. Bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Banjarmasin Muhyar dan Awan Subarkah resmi mendaftar ke KPU Kota Banjarmasin Rabu 28 Agustus 2024. Muhyar mengatakan momentum pendaftaran ini merupakan momentum yang menyenangkan dan membanggakan. Ia juga berterima kasih kepada partai pengusung. Pasangan Muhyar Awan sendiri menjadi pasangan kedua yang mendaftar setelah sebelumnya pendaftar pertama yakni Yamin Ananda. Ia menyebut pendaftaran diikuti oleh partai politik hingga relawan termasuk juga relawan kawan Muhyar. Kami hari ini hadir di sini melakukan salah satu tahap untuk mengikuti pemilihan calon mereka di sini. Hari ini kami didampingi oleh Awan Subarkah, kemudian didampingi oleh partai pengusung yang luar biasa. Dukungannya untuk kami, selain ada dari PKB, Ibu Hidiyah yang hadir hari ini di sini, akhirnya. Nah, kemudian Pak Sadiq dari Partai Umat, kemudian Pak Ustadz Maturi dari Partai PKS. Kawan-kawan media ini hasil dari berkas yang kami sampaikan. Alhamdulillah dinyatakan lengkap dan kami mohon doanya untuk ke depan. Lisna Bencar TV.